Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya Eko Susilowardana. Kali ini aku akan seperti biasa lah ngevlog di jalanan lah. Karena juga orderan lagi sepi, jadi kita masih bisa lah untuk menyempatkan waktu membuat video. Tapi sayangnya ya mendung ini, cuacanya mendung sekali, jadi saya khawatirkan nanti hujan ini. Tapi mudah-mudahan lah nggak hujan biar kerjaan lancar ini, karena kemarin sudah hujan juga nggak dapat duit jadinya. Duitnya kurang deh, kita jalan. Jadi cuacanya pagi ini ya cukup parah lah, jadi ya nggak bisa ketebak juga. Kadang-kadang panas tahu-tahu, terus kadang-kadang hujan, ini hujannya juga deras gitu. Jadi sulit untuk menebak nih kondisi cuaca hari ini itu. Tapi kalau menurut ramalan cuaca sih hujan biasanya seperti itu. Ya temperaturnya cukup dingin sekali. Temperaturnya cukup dingin, sekitar 26 derajat ini kondisinya nih, kalau lihat dari termometernya di sepeda motor ini. Itu kawan. Ya kita santai aja dulu sambil menuju jalan raya. Ya tapi cuaca seperti gini nih membantu di kala bulan-bulan puasa gini. Jadi ya nggak ngelak, nggak haus gitu. Jadi ya cukup sangat membantu sekali lah. Setidaknya itu walaupun kita ngojek tetap aja bisa apa namanya, bisa puasa seperti halnya orang-orang yang kerja di kantoran. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih bisa bertahan dan tidak bolong. Mudah-mudahan insyaallah lancar untuk hari-hari berikutnya sampai menjelang lebaran nanti. Itu kawan, ini kita lewat patok kuda lah. Bentar lagi kita menuju ke jalan raya. Tapi dengan kondisi cuaca seperti ini itu biasanya menguntungkan banget. Karena apa ya, karena dengan cuaca seperti ini biasanya driver banyak yang istirahat, jadi biasanya order itu melimpah gitu. Dibanding biasanya harus rebutan dengan cuaca panas, orderan sepi. Tapi kalau gini ini sudah ada apa namanya balik-balik, bisa orderan lancar, hujan, tapi tidak apa-apa kan ada jas hujan. Ya, tapi ada kalau kita jalan kayak gitu terus itu bahan bakar naik. Biasanya saya pakai pertama ya, pertama turbo itu kan murah 12,5. Sekarang dukung pertama turbo 14.500 dipindah ke pertama biasa 12,5. Ya memang harganya sama tapi rasanya beda, biasa kebiasaan motor yang bagus. Jadi kalau naik motor rasanya nggak enak kalau apa namanya. Nampak sudah gerimis di sini, jalan sudah mulai becek gitu. Nah, itu alhamdulillah udah mulai dapat lagi. Nah, aku sudah datang nih. Nah, nyampe. Oke, ngantri dulu. Ngantri. Nah, orderan sudah selesai. Kita menuju ke kendaraan. Langsung kita antar. Oke, kita nganter. Lumayan ini. Rezeki awal laris untuk diantar di perumahan mewah. Kenapa disebut perumahan mewah? Berarti ada perumahan umum. Tapi ya lumayan lah kalau nganter di sini ini, biasanya GPS-nya tepat gitu. Gak mungkin kalau
tidak tepat dibanding kalau saya nih sudah kita mau ke Jakarta dulu. Di sini tuh enaknya hampir ya 90% itu kalau GPS-nya pasti tepat gitu. Kadang-kadang cuma nulis VBR saja, tapi bloknya enggak. Tinggal tanya security, belok kanan, belok kiri, Pak. Ke perempatan depan maju dikit, sudah gitu aja pasti sampai gitu. Ya untungnya kalau kita ngebit pas mendung gini nih, suasananya itu apa ya, dingin gitu, enggak panas. Kayaknya enggak ngoyo gitu loh kerja itu. Tapi alhamdulillah sudah dapat satu, mudah-mudahan membawa untuk selanjutnya. Nah sudah sampai, kita antar dulu. Aduh ada anjingnya. Saya takut anjingnya soalnya. Misi selesai komplit. Lanjut kita cari orderan berikutnya. Mas, apa mas? Ya wis, aku disian yo. Budal. Sayang ya, ongkosan sekarang itu untuk Grab itu nggak seberapa bagus ya. Kalau dulu jarak deket ya sama, tetap sama 8.000. Nah sekarang ini diturunkan jadi 6.400. Wah parah ini. Nggak tahu ya hasil demo kemarin seperti apa ya. Tapi ya kami menunggu aja. Saya tahu juga demo itu seperti apa. Biasanya itu ya juga selama 3 tahun aku amati ya juga nggak ada perkembangan, ya segitu-gitu aja. Demo setiap demo ya segitu-gitu aja. Tapi mudah-mudahan lah tercapai lah apa yang diperjuangkan oleh teman-teman. Nah, nanti lagi nih. Ya pegawainya kok guyon toh, orang sudah selesai kok diem aja nih. Gimana ini ya, semalum aja lah, namanya juga pegawai yang gak diawasin oleh pimpinannya, jadi ya sudah seenaknya sendiri pastilah gitu. Biarin aja lah. Ya kita kirim langsung, kita menuju ke tempat tujuan. Ntar lagi udah nyampe. Grab food. Ya, tak cantelkan sini ya. Ya. Terima kasih. Oke, misi sudah selesai ya. Kita motor dulu. Ya, nampaknya ini cuaca sudah mulai gerimis ini. Ya harus dibungkus ini MP-nya. Kita bungkus dulu lah sebentar lah, supaya nggak terlalu kehujanan, nggak terlalu basah. Ya hujan ini, ya nggak apa-apa. Kita teruskan, kita lanjutkan untuk mencari nafkah ini harus benar-benar diperjuangkan. Cepat-cepat cari tempat berteduh ini, kayaknya deras sekali ini hujannya. Agak sedikit reda, banjir lagi nih di daerah Balongsari ini. Jadi kita putuskan aja malam ini kayaknya udah nggak bakal reda, kita pulang aja. Pendapatan hari ini sudah cukup, mudah-mudahan berkah hari ini. Kita lanjutkan besok, kita kerja lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Gitu aja teman-teman,
besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.